Okey, bertemu kembali bersama saya Anwar Abdullah untuk siri sambungan bersama Encik Adam Vai, iaitu salah seorang kru penyekat fakta 666, salah satu kru yang mencari paranormal dan juga entiti. Jadi di sini Encik Adam Vai akan bercerita apakah peralatan juga gadget yang digunakan untuk mencari entiti. Okey, jadi Encik Adam boleh cerita sikit apa benda sebenarnya barang-barang ini? Mesti ramai yang kat luar tu nak tahu apa benda. Okey, kalau korang nak tahu, ini ialah peralatan basic di dalam mencari entiti. Okay, okay, it's a standardized equipment that is used worldwide by paranormal researchers. Okay, okay. Yang paling biasa ialah ada akan lihat di sini, thermometer. Okay, dia akan dia digunakan untuk mengukur suhu, temperature keadaan sekitar. Okay, dia ada 77 78 degrees Fahrenheit. Okay, dikatakan jika ada kehadiran entiti, suhu akan drop daripada 86 kepada 70 degrees Fahrenheit di bawah. Okey, okey, jika ada kehadiran entiti, itu adalah salah satu tandanya sahaja. Jadi kita menggunakan membuat suhu dengan menggunakan ini. Jadi salah satu barang seterusnya ialah EMF. Yes, EMF. Okey. EMF ini digunakan untuk melihat kesan-kesan aktiviti paranormal kerana aktiviti elektrik paranormal ni dia ada hubung kait dengan electricity. Okey. Jadi bila nak menjalankan siasatan paranormal, kita akan menggunakan alat ini sebagai salah satu tanda untuk melihat. Jadi jika ini digandingkan, dia salah satu tanda. Jadi jika digandingkan dengan ini, ia memberikan satu tanda yang mungkin ada entiti di kawasan tersebut. Okay. Ada telefon, cuba keluarkan telefon. Okey, kita lihat dia mengeluarkan telefonnya. Okey. Dia benda ni digunakan untuk menyukat ataupun mengesan electricity. Okay. Jadi kalau dia dekat dan perih ni. Jadi dia mengesan electricity di dalam telefon. Jadi sebab tu menggunakan alat ni juga dinasihatkan supaya tidak memegang apa-apa alatan electricity. Ini adalah kerana okey, dia mengenai satu mitos yang telah aku bincangkan sebentar tadi, di mana kalau kita melalui satu kawasan yang dikatakan berhantu, kita berada dalam satu rumah berhantu atau apa, kita akan terasa seram sejuk. Okey. Sebab tu kenapa digunakan suhu termometer untuk mengukur sejuk. Jadi jika ada keadaan entiti, kita akan berasa macam seram sejuk lah tempat ni. Jadi kita akan menggunakannya untuk mengukur suhu. Dan jika dikaitkan juga dengan electricity, ini adalah kenapa? Sebab mengikut culture orang-orang masyarakat Melayu, dia akan rasa macam bila kita berada satu tempat yang berhantu, kita akan rasa seram sejuk. Selain daripada itu, kita akan rasa bulu roma kita meremang. Kenapa meremang? Sebab electrical energy yang dijana oleh entiti tersebut ataupun slash hantu mengakibatkan kita terasa benda seperti itu. Jadi ini adalah beberapa peralatan yang digunakan untuk mengesan kehadiran entiti. Selain daripada itu, minta maaf. Panjang sikit lah. Panjang sikit lah. Selain daripada itu, kita menggunakan parabolic recorder. Ini adalah untuk mendengar tempat yang jauh, bunyi-bunyi jauh. Alright. Peralatan basic. Dan walkie-talkie. Alright, untuk berhubung dan berkomunikasi. Kompas. Yang letak ini. Kompas. Motion sensor. Yang standard. Kalau ada orang lalu, ada benda lalu di depan, dia akan berbunyi. Last but not least, alat paling penting bagi seorang paranormal researcher ialah voice recorder. Voice recorder can prove to be a very very useful item during your paranormal investigations. Dia akan dapat class A EVP ataupun, tapi ini bergantung kepada luck juga. Jadi itu saja setakat ini barang-barang yang basic untuk paranormal research. Ini basic. Okey, jadi kalau korang semua boleh tengok barang-barang kat sini nampak dah macam banyak dengan kotak. Casingnya pun dah memang macam ni, memang hard case. Baru basic. Macam mana lah agaknya kalau orang betul pro investigate untuk mencari entiti kan? Jadi kepada korang semua geng betul-betul kat luar sana yang mana berminat untuk join benda-benda paranormal dan mencari entiti, boleh kita pergi ke website www.penyingkatfakta666.blogspot.com, mazidulakmal.com ataupun follow saya di Twitter, twitter.com/adamwai. Okay, alright. Jadi last but not least, boleh tak Encik Adam kita buat channel kita. Okay, senang je. Buat tangan macam nak baca doa.
Alright. Letak tangan kat pipi. Bila kiraan tiga, letak tangan kat pipi. Kiraan tiga, kita buat putar-putar. Satu, dua, tiga. Putar-putar.